Thank you.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi sambil lambaikan tangan katakan shalom. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu melimpah dan memerintah dalam hidup kita. Amin. Amin. Coba tengok dulu kanan kiri depan belakangnya. Say hi dulu. Halo. Selamat pagi. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali kepada-Mu bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan. Saat ini kiranya kami percaya bahwa Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memenuhi kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami Tuhan hendak memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah nama-Mu diagungkan dari tempat ini, ditinggikan dari tempat ini, sehingga akan banyak orang melihat bahwa ada nama Kristus ditinggikan melalui gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Mari dengan kesungguhan hati kita mau tinggikan Dia, kita mau memuji Dia, sebab Dia yang telah memulai segala sesuatu dalam hidup kita, segala yang baik. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Dan berharga.
Sama-sama katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna. Dan benar, boleh lambaikan tangan, berikan tos dulu, high five depan belakang, katakan Allah kita setia dan benar. Bersama dengan kami, mari langkahkan kaki kita ke kiri dan ke kanan. Aku kan bersuka karena kasihmu, menari memuji kebesaranmu, karena kau yang terhebat, kau layak ditinggalkan.
Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Yes. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari. Katakan demikian pada kanan kiri lagi ya. Dia Allah yang setia, gak pernah tinggalin kita. Dia silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Oh, betapa luar biasanya Dia sudah memulai segala sesuatu yang baik dalam kita. Tidak pernah meninggalkan kita, begitu setia dan benar dalam hidup kita. Dan inilah waktunya buat kita, untuk kita bisa berkata, kalau aku hidup Tuhan, aku hidup hanya bagi Tuhan. Itulah perkataan Paulus kepada Yesus. Dan kita saat ini mau berkata demikian juga, kalau aku mau hidup hanya bagi-Mu Yesus. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
sungguh katakan kepadanya, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita masuk di minggu keempat ya di bulan Maret ini. Ya Saudara, berbicara soal memilih ya. Ini sebetulnya sesuatu yang gampang-gampang susah.
Kalau kita disuruh memilih yang bagus di antara yang jelek, itu gampang ya. Pasti kita ya pilih yang bagus. Tetapi kalau kita disuruh memilih yang bagus di antara yang bagus-bagus, ini yang membingungkan, ini yang susah ya. Ya kalau apa semuanya bagus, pinginnya kita pilih semua kan, ya kan? Ya, sayang, eman-eman. Nah, saya membayangkan betapa sulitnya ya seorang juri ya ketika ya di babak-babak terakhir ya dia diperhadapkan untuk memilih di antara sekian banyak yang bagus gitu ya. Memilih yang bagus di antara yang bagus, yang paling bagus di antara yang bagus itu. Dan itu enggak gampang, Saudara. Nah, Saudara, tema kali ini ya minggu keempat ini adalah choose to faithful ya. Pilihlah untuk setia. Ya. Sorry. Gak bisa ya. Tolong dibantu dari belakang aja. Ya, Saudara, hidup itu adalah pilihan. Ya. Dan bermakna tidaknya hidup seseorang itu ternyata ditentukan oleh apa? Bermakna tidaknya ya pilihan-pilihan yang diambil ketika seseorang ada di persimpangan kehidupan. Ya, jadi ketika kita berada di persimpangan kehidupan dan harus mengambil pilihan ya atau keputusan, maka pilihlah ya pilihlah yang apa? Berarti, yang bermakna bagi hidup kita ya. Jangan kita memilih pilihan yang akan merusak kehidupan kita atau akan menghancurkan hidup kita. Ya mungkin hal ini sudah pernah saya saksikan, tetapi berkaitan dengan tema ini saya diingatkan bahwa ketika ya dulu saya diperhadapkan dengan satu persimpangan kehidupan gitu ya. Di antara pilihan antara waktu itu saya masih belum nikah Suri ya. Antara keluar kota untuk mencari pekerjaan atau bekerja tetap di kota ini ya, di Purwokerto. Nah, waktu itu kalaupun saya memilih untuk keluar dari kota ini, saya belum tahu ya, karena saya harus mencari ya. Saya sebelumnya sudah pernah ya merantau, tetapi saya balik lagi gitu ya. Balik lagi, tapi waktu itu saya ingin ya karena di sini sulit mencari pekerjaan, akhirnya saya kepingin keluar lagi. Tetapi pada saat saya akan mencari keluar lagi, ternyata saya ditawarkan sebuah pekerjaan yang ya waktu itu pertimbangan saya adalah gajinya itu minim banget sudah ya. Ya sekalipun waktu itu masih tahun 94 gitu ya. Tetapi bagi saya pikir, aduh bayaran segitu ya. Nah itu saya mikir sudah ya, aduh ini saya pergi tapi saya belum jelas ya di sana mau bagaimana. Sementara di sini ada pekerjaan yang sebenarnya ya tinggal saya mau atau enggak. Ya, itu masih dalam bidang pelayanan juga sudah ya. Akhirnya ya setelah berbagai pertimbangan akhirnya saya memilih untuk oke lah, ya. Saya pilih untuk apa mengambil pekerjaan yang ditawarkan di Purwokerto ini, di kota ini, karena itu adalah sebuah yayasan ya, yang bergerak dalam bidang pelayanan, ya, pelayanan interdenominasi gereja. Ya. Jadi saya pikir nggak apa-apa, ya. Saya juga ingin melayani juga. Ya waktu itu saya berpikir gitu. Ya akhirnya saya pilih itu ya dan saya jalani dengan tekun, dengan setia, dengan perjuangan, karena beberapa kali saya juga sempat pingin mundur, aduh ya berat juga gitu ya, tapi ternyata ya saya coba untuk apa berjuang dan ternyata saya bisa bertahan sampai 10 tahun saya. Dan pada waktu saya masuk 94 ternyata 98 saya nikah sudah ya.
yang tadinya berpikir gaji segitu gitu ya, bayaran segitu mau gimana ya, tapi ternyata Tuhan membuktikan bahwa tahun 98 akhirnya ya kami bisa nikah ya, kemudian punya anak dua, karena anak yang ketiga itu lahir setelah saya ada di gereja ini gitu ya. Jadi saudara, ketika saya memilih ya untuk tetap ya di kota ini, saya bersyukur bahwa ada orang-orang di sekitar saya yang menolong ya pertumbuhan rohani saya ya, karena memang pekerjaan saya juga ada di bidang pelayanan rohani juga ya, sehingga saya bisa banyak belajar untuk bertumbuh ya dan melayani. Dan saya membayangkan, saya berpikir bahwa saya nggak tahu seandainya saya memilih untuk keluar gitu ya, karena yang terjadi sebelumnya pada waktu saya merantau sebelumnya ya, saya hanya berpikir kerja, dan kalaupun jatuh hari Minggu itu jatuh libur ya, itu ya saya pakai kesempatan untuk main lah gitu ya, karena capek. Saya itu hanya lulusan SMA sudah, jadi saya disini hanya kuli gitu kan, kuli pabrik gitu kan. Jadi kalau Minggu ya kesempatan istirahat saya main. Saya nggak kepikiran untuk ke gereja, saya nggak kepikiran untuk melayani apalagi ya di tempat perantauan seperti itu. Pinginnya ya sama teman-teman Minggu libur main gitu kan. Nah saya nggak bisa bayangkan ya seandainya waktu itu saya memilih untuk kembali ya ada dalam kehidupan seperti itu ya. Tetapi ya melihat diri saya yang saya berpikir bagi dunia mungkin saya nggak ada artinya ya, ya hanya seorang lulusan SMA yang nggak punya skill lebih apa-apa gitu ya, saya nggak berguna ya. Tetapi ketika saya melihat sampai dengan saat ini, saya sangat bersyukur karena masih kanggo di hadapan Tuhan ya. Ya bagi Tuhan ya hidup kita berarti bagaimanapun keadaan kita ya, sehingga ya saya boleh ada sampai dengan saat ini dengan segala apa yang Tuhan percayakan itu, sekali lagi semua itu hanya anugerah Tuhan ya. Jadi inilah perlunya kita memilih ya yang bermakna bagi hidup kita ya, bukan sekedar memilih demi kesenangan kita ya, atau memilih demi kepuasan kita, atau malah mungkin memilih demi gengsi kita kan. Namun ya pilihlah apa yang bermakna bagi hidup kita ya, sebagaimana apa yang saya nyatakan di sini ya. Nah saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam penyampaian khotbah di bulan ini diambil dari Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Sekali lagi dikatakan di sini bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sekali lagi di awal penyampaian daripada Pak Lambert sampaikan bahwa kita manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, ya kan? Dikatakan itu sebagai free will gitu ya, kebebasan untuk memilih. Ya, sekali lagi, ya. Kita diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan kita. Namun firman Tuhan ya di Ulangan ya 30 ya 30 ayat 19 dan 20 telah mengajar kita ya. Mengajar kita bahwa di dalam hal memilih segala sesuatu, maka dalam 3 minggu yang sudah kita lewati ya, kita disuruh atau kita diajar untuk apa? Pilihlah kehidupan ya, bukan kematian. Pilihlah untuk apa? Untuk taat ya, taat kepada firman Tuhan.
Pilihlah untuk mengasihi, ya, daripada sekedar mengasihi atau berpikir hanya sekedar diri sendiri, tetapi pilihlah mengasihi lebih luas, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan pada hari ini, ya, kita akan kembali diajar bagaimana supaya kita memilih untuk setia. Ya, memilih untuk setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan pastinya, ya. Tetapi kita juga perlu setia kepada pasangan, ya, dalam keluarga jelas, ya. Kepada pasangan kita, karena apa? Sekali untuk selamanya, ya. Dan itu butuh setia, Saudara, ya. Kepada pekerjaan kita, ya, kalau memang kita tepat di pekerjaan itu dan kita ingin berkembang di situ, diperlukan kesetiaan. Ya, dalam arti kata ketekunan. Ya, kalau Saudara dikit-dikit keluar masuk pekerjaan, jangan-jangan bosenan, Saudara, ya. Enggak tekun jangan-jangan gitu, ya. Begitu ngadepi tantangan pinginnya keluar, begitu ngadepi tantangan pinginnya keluar. Nah, nanti kita enggak teruji ketekunan kita, ya. Dan setialah di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Ya, tadi termasuk keluarga, pelayanan dan sebagainya. Jadi ayat 20 tadi dikatakan apa? Dan berpaut padanya. Berpaut itu artinya apa sih? Melekat, ya, melekat erat, ya. Berpegang erat-erat, dan saya rasa artinya ini juga berkata tentang apa? Setia. Ya, tentang setia. Mengapa kita perlu memilih untuk setia? Karena Tuhan yang kita percayai juga adalah pribadi yang setia. Nah, Saudara, pertanyaannya adalah, coba next, bagaimana menjadi pribadi yang mampu untuk memilih, ya, untuk setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, ya. Nah, kita akan sama-sama melihat dan belajar firman Tuhan yang diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Wow, ayatnya banyak banget, Pak. Ya, tenang aja, ya. Enggak kita baca semua, ya. Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Sudah ingat kisah ini, ya. Ini adalah kisah tentang SMA. Oh, bukan kisah SMA, tapi SMA itu adalah Sadrah, Mesah dan Abednego, ya. Oke, ya. Saya akan ajak kita semua baca di ayat yang 1 sampai 7 aja, ya. Ayat 1 sampai 7 cukup terbaca. Kita baca gantian, ya. Saudara, ya, Bapak Ibu, Saudara baca ayat yang kedua, yang genep, ya. Saya baca ayat yang ganjil. Oke, ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta dan yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ya. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ya, Saudara, sorry, ini silo banget, ya. Ya,
Itu yang terjadi di ayat 1 sampai dengan 7 ya. Ayat 1 sampai dengan 7 kita tahu ya raja menentukan ketetapan seperti itu ya. Patung yang dia siapkan harus disembah. Lalu apa yang terjadi kemudian, saya? Ya, saya sampaikan inti daripada cerita ini, sekalipun mungkin sudah pernah mendengar, tapi kita ingat-ingat lagi. Yang terjadi kemudian adalah ada laporan yang masuk kepada raja ya, bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung itu atau tidak mau mengikuti perintah raja. Ya, atau dengan kata lain melanggar perintah raja. Nah, siapa mereka? Nah, itu tadi yang saya bilang, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, dialah ya orang-orang yang dianggap ya telah melanggar ya perintah raja. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, akhirnya apa? Mereka diperhadapkan kepada raja. Ya, tiga orang Yahudi ini hanya diperhadapkan kepada raja. Ya, lalu raja menjatuhkan hukuman kepada mereka, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi sebelum mereka dihukum, ada satu bagian yang sebetulnya mereka itu sempat dihadapkan kepada pilihan. Kepada pilihan yaitu apa? Oke, ya, laporannya sih kalian gak mau nyembah, oke, mungkin gitu ya, dengan bahasa sendiri gitu ya. Tapi raja waktu itu kasih kesempatan untuk memilih. Nah, sekarang saya beri kesempatan lagi, ya. Saya akan perdengarkan suara-suara itu, ya, sangkakala dan sebagainya. Lalu kalian lakukan, ya, apa yang saya perintahkan untuk menyembah patung, atau kalian tetap, ya, menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan luar biasanya ternyata mereka tetap menolak tawaran itu ya. Mereka memilih ya untuk ya tetap pada pendirian mereka, tidak mau ya menyembah seperti apa yang diperintahkan oleh raja ya, menolak tanpa basa-basi, sehingga raja sangat marah ya. Raja sangat marah sehingga betul-betul hukuman itu dijatuhkan, mereka masuk ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas ya. 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Dan yang luar biasa lagi, dan kisah ini spektakulernya tuh di sini sudah ya. Jadi ternyata mereka tuh enggak kenapa-napa ya. Ternyata mereka enggak kenapa-napa. Raja melihat seharusnya ada 3 orang saja yang di dalam, ternyata raja bisa melihat ada 4 orang yang ada di sana. Dan pada waktu mereka keluar itu mereka utuh. Rambutnya juga harusnya kalau masuk perapian kan rambut kebakar gitu ya. Kain-kain yang dipakai ada yang kebakar, tapi ternyata itu enggak terjadi. Ya, bahkan mereka utuh dan enggak ada bau gosong sedikit pun. Ya. Bahkan singkat cerita di akhir daripada perikop ini bahwa raja akhirnya memberikan mereka justru kepercayaan untuk dapat jabatan lagi ya di wilayah Babel yang dia perintah. Luar biasa sudah ya, luar biasa kisah ini. Nah, seperti hanya pengalaman Sadrak, Mesak dan Abednego, maka ya setiap orang percaya itu akan mengalami ujian kesetiaan ya, ujian kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ujian kesetiaan ini bisa ya berupa apa? Tekanan-tekanan yang kita hadapi ya. Tekanan-tekanan yang kita hadapi dari mana aja? Kalau belajar dari kisah ini, ya next ya. Kalau belajar dari kisah ini ada 4 ya ujian kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama adalah melalui otoritas. Melalui otoritas kita tahu tadi apa yang kita baca di ayat 1 sampai 7 ya, raja mengharuskan bahwa setiap rakyatnya itu menyembah patung yang sudah di ya siapkan, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya ya. Itu adalah tekanan yang diberikan oleh otoritas raja waktu itu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ya pimpinan di mana kita bekerja atau mungkin kita terlibat kerjasama ya, terlibat kerjasama dengan satu pihak ya, maka dalam hal ini otoritas atau pimpinan itu bisa saja memberikan peraturan-peraturan yang menguji ya, menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Misal gitu ya, minggu yang harusnya libur mungkin disuruh masuk gitu ya kan. Disuruh masuk sehingga ya kita terhalang untuk ibadah. Atau mungkin gak disuruh masuk tapi ada
peluang lembur misal gitu ya, lembur ya di hari Minggu dengan ya mungkin lemburan atau bayaran lemburan yang cukup menggiurkan, sehingga mungkin kita berpikir, aduh kayaknya kalau masuk lembur lebih enak nih daripada ibadah gitu ya. Nah ini mungkin ya satu sisi bahwa ujian kesetiaan kita kepada Tuhan diuji melalui otoritas kita. Lalu yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Nah kalau kisah ini adalah di ayat yang ke-8 disebut yaitu apa? Beberapa orang kasdim. Ya, beberapa orang kasdim. Kalau sudah ingin tahu orang kasdim itu gimana, itu di Habakuk 1, itu ayat 6 sampai dengan 11 itu bagaimana orang kasdim. Nah, pada waktu itu ya orang-orang kasdim ini yang akhirnya ya melaporkan Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara, saya berbicara di sini kalau orang di sekitar kita, maka itu saya bisa artikan itu orang banyak ya. Orang banyak atau suara mayoritas ya, itu bisa menekan yang minoritas ya, sehingga apa, menjadi sorotan banyak orang ya, ketika ada ya seseorang yang tidak melakukan seperti yang kebanyakan orang dilakukan gitu kan ya. Ya sehingga ya seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, lah yang lain nyembah kok ini mereka enggak lakukan dia ya. Akhirnya mereka berusaha cari tahu ini siapa sih ini. Oh ternyata ini 3 orang Yahudi. Nah seperti itu sudah ya. Itu tekanan bisa datang dari orang sekitar kita dan itu bisa menjadi ujian bagi kita. Lalu yang ketiga adalah musuh ya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan 12 ya, orang-orang yang melaporkan pelanggaran 3 orang Yahudi tersebut itu membawa ke hadapan raja. Saya rasa mereka enggak iseng ya, tapi mereka mungkin ada satu ya enggak suka ya, kebencian, iri terhadap mereka. Karena apa? Di ayat 12 mereka sempat singgung bahwa ini loh mereka yang ya, raja kasih kekuasaan ya kan di wilayah Babel ya, dengan kata lain ya mungkin mereka sirik juga gitu ya, sehingga enak aja nih orang, laporin aja. Kalau yang lain kan mungkin masa bodoh gitu ya. Tapi orang-orang ini karena mereka mungkin menganggap musuh gitu ya. Akhirnya mereka lakukan itu ya. Nah, di antara orang-orang yang menyoroti kita di sekitar kita ya. Mereka yang ada yang mungkin yang merasa iri, ya merasa enggak suka kepada kita, merasa benci kepada kita atau istilahnya ya sirik gitu loh ya. Maka ya bisa menjadikan diri mereka sebagai musuh dan berusaha mungkin menekan kita ya, atau bahkan menjatuhkan kita ya, seperti dalam kisah ini mereka melaporkan ya Sadrak, Mesak dan Abednego supaya mereka dihukum. Lalu yang keempat itu adalah ujiannya bisa datang dari diri sendiri ya, dari diri sendiri yang apa, menginginkan kemudahan. Ayat 13 sampai dengan 15, pada saat mereka disuruh ya Sadrak, Mesak, Abednego disuruh memilih, udah ini kalian mau tetap apa, menolak atau mau menyembah ya patung yang saya dirikan. Ya ternyata ya mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi itu akan berbeda ketika apa? Ya ketika mungkin mereka memilih untuk supaya aman ya, supaya tidak resiko jabatannya hilang, bisa saja mereka memilih untuk lakukan perintah raja. Tetapi tidak dilakukan. Nah saudara, waktu kita berusaha mencari aman gitu ya, terus apa, mungkin kita ingin kemudahan, kelancaran segala sesuatu ya, tidak mau repot, tidak mau ambil resiko, maka orang bisa saja memilih untuk apa, untuk kompromi ya. Orang bisa saja memilih untuk menuruti ya yes, apa aja lah ya, ikuti gitu kan ya. Dan itu merupakan ujian ya, yang datang dari diri sendiri, kita mau pilih itu atau enggak sudah ya. Nah saudara, inilah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana prinsip ya untuk ya memilih setia kepada Tuhan. Ada 3 prinsip di sini saudara ya. Sekali lagi kita belajar dari kisah ini ya, ya di dalam Daniel pasal 3 ini. Ada 3 prinsip ya, mari kita lihat ya. Prinsip yang pertama adalah pilihlah setia kepada Tuhan di atas yang lain. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, setia kepada Tuhan di atas yang lain.
Ya, ketika raja mencoba memberi pilihan kepada ya Sadrak, Mesak dan Abednego untuk melakukan perintahnya atau menolaknya, maka ya dengan yakin ya mereka katakan tidak ada gunanya. Wow, mantap sekali Saudara ya. Jawabannya mantap sekali ya. Tidak ada gunanya. Ya, artinya apa? Pilihan mereka sudah jelas ya, tetap bulat, mantap gitu ini ya. Tidak akan goyah ya, bahwa mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan ya. Pilih setia kepada Tuhan di atas yang lain. Yang lain itu artinya apa Saudara? Yang lain itu bisa artinya adalah segala sesuatu yang kaitannya mungkin soal keamanan diri mereka, ya kan? Atau mungkin nyawa mereka, ya jabatan mereka, seperti itu, ya. Oleh karena itu menjadi perenungan kita adalah beranikah kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan di atas yang lain dengan apa? Mempertaruhkan, ya. Hal-hal apa yang mungkin ya selama ini kita pertahankan? Keamanan diri kita atau kenyamanan diri kita, ya. Apa yang kita punya? Ya, Saudara, menghadapi masa-masa sulit sekarang ini ya, bahkan ke depan, maka kita perlu ya mempersiapkan diri kita agar apa? Agar ketika pilihan itu dihadapkan kepada kita, ya, maka ya kita sanggup ya menyatakan ya kesetiaan kita kepada Tuhan di atas yang lain. Ya, karena hari-hari ini kita banyak dihadapkan dengan hal itu. Ya. Oke, yang kedua adalah prinsipnya adalah pilihlah setia menantikan pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya. Di satu sisi ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ini punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka. Ya. Dan mereka berani menantikan pertolongan Tuhan. Nah, menantikan pertolongan Tuhan ini juga bukan sesuatu yang mudah Saudara ya. Karena apa? Manusia seringkali gagal dalam hal ini karena manusia seringkali inginnya itu apa-apa cepat, ya. Apa-apa pinginnya segera, apa-apa pinginnya instan, ya. Sehingga apa? Manusia memilih untuk bertindak ya dengan kemampuannya sendiri, bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, bertindak sesuai dengan apa? Ya, keputusannya sendiri, ya. Nah, menghadapi masa-masa sulit ya dan penuh tantangan dan juga apa? Waktu gitu ya. Waktu yang sekarang ini begitu cepat ya, begitu cepat. Ya bergeser gitu ya. Maka ini menuntut kita untuk apa? Untuk kita bisa mengambil keputusan dan pilihan ya. Belajarlah untuk apa? Setia menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini Saudara ya, pilihlah setia ya walaupun apa ya, seandainya Tuhan tidak menolong ya, seandainya Tuhan tidak menolong, apakah kita tetap setia? Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego sudah membuktikan hal itu. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, di sisi lain tadi Sadrak, Mesak dan Abednego percaya Tuhan menolong. Tapi di sisi lain juga mereka percaya kalaupun Tuhan tidak menolong, maka mereka tidak akan menggoyahkan pilihan mereka untuk tetap menolak menyembah patung itu dan dengan kata lain tetap setia kepada Allah mereka. Saudara, seringkali manusia justru menuntut Tuhan ya, atau mengancam Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan seperti ini, nah seperti apa yang kita mau, maka nanti aku akan begini-begini gitu ya. Enggak tahu kita pernah apa enggak. Tuhan kalau
aku pengen seperti ini ya, kalau Tuhan penuhi nanti aku akan seperti ini, kan gitu ya. Sana kan kita mau nyuruh Tuhan, menuntut Tuhan. Tapi kalau itu enggak terjadi seperti apa yang kita minta, maka kita bisa kecewa, Saudara. Nah, namun prinsip iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita untuk apa? Tetap setia kepada Tuhan walaupun ya seandainya ya Tuhan tidak menyatakan pertolongannya. Ya, sehingga apa? Kita tidak berusaha untuk mengatur Tuhan ya, atau kita tidak berusaha untuk menuntut Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang akan membuktikan kesetiaannya kepada kita. Karena apa? Pribadinya itu setia. Jadi sekalipun menurut kita mungkin Tuhan enggak lakukan seperti apa yang kita minta, tetapi Tuhan akan membuktikan ya kesetiaannya. Dan terbukti bahwa sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk menolak menyembah patung, tapi ternyata Tuhan tolong enggak? Tuhan tolong ya? Tuhan tetap tolong. Mereka masuk perapian? Iya, masuk perapian. Dalam arti kata dihukum? Iya, dihukum. Tapi pertolongan Tuhan dinyatakan bahwa mereka bisa selamat dari hukuman itu. Ya, mereka bisa selamat dari api itu. Enggak mati, enggak kosong, Saudara. Nah itu, Saudara. Kita perlu belajar dari kisah ini. Ya. Kalaupun Tuhan enggak menolong, jangan berubah setia. Ya, jangan ngatur Tuhan. Jangan nuntut Tuhan. Nah, karena itu mari kita lihat ya kebenaran selanjutnya bahwa apa sih yang menjadi buah ya. Buah dari memilih setia kepada Tuhan. Ada empat hal yang kita belajar dari sini. Yang pertama adalah mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Mengalami penyertaan Tuhan. Saudara bisa lihat ayatnya di sini. Ya, bahwa ya, penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib. Ya. Dan nyata. Ya, karena dia itu Tuhan yang maha kuasa. Ya, dia maha hadir. Maha mengetahui. Dan dia punya banyak cara ya untuk menyatakan penyertaannya atas hidup kita. Ya. Ketika dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Nah, penyertaan Tuhan atas Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dinyatakan dengan apa? Hadirnya seseorang yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian itu. Yang harusnya tiga, kok ternyata Raja melihat kok kayak ada empat gitu ya. Ternyata ya Tuhan ya ada bersama-sama dengan mereka ya, sehingga menyelamatkan mereka dari hukuman itu. Nah, itu buah yang dialami oleh orang yang mau setia, yaitu apa? Mengalami penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mengalami apa? Keajaiban Tuhan. Saudara bisa lihat ayatnya juga ya. Mengalami keajaiban Tuhan, dan inilah keajaiban yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Bahwa mereka keluar dengan utuh. Enggak ada yang kebakar sedikit pun, enggak ada ya bau hangus sedikit pun gitu ya. Dan ini membuat raja sangat terheran-heran. Bahkan perapian yang sudah dibuat 7 kali lebih panas loh ya. Tapi ternyata mereka bisa selamat. Ya, jadi sudah ketika kita memilih untuk ya setia kepada Tuhan, apapun resiko yang mengancamnya, ya bahkan ya ternyata Tuhan bisa meluputkan. Ya, Tuhan bisa meluputkan ketika Tuhan memang bermaksud untuk menunjukkan kemuliaannya. Ya. Karena apa? Karena berikutnya adalah yang ketiga, bahwa ya itu semua bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi terbukti bahwa keajaiban yang Tuhan lakukan atas kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya itu membuka hati dan pikiran raja, ya sehingga apa? Sehingga sebagai orang yang tidak percaya, tetapi justru raja ini memuliakan Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, keajaiban yang Tuhan nyatakan atas kesetiaan kita kepadanya, ya, kiranya itu bukan untuk membesarkan nama kita. Ya. Kalau Tuhan lakukan keajaiban dalam hidup kita, sekali lagi, bukan untuk membesarkan nama kita, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Ya. Jangan sampai ya kita justru berharap orang memuji-muji kita, ya. Karena, wah, karena hidupnya saleh. Wah, karena dia orangnya rohani. Ya, sehingga kita justru memuji manusianya. Ketika ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, jangan sampai justru kita melihat dan kagum akan hamba Tuhan ini. Wah, luar biasa hamba Tuhan ini. Wow, betapa, ya,
salehnya dia, wow betapa dia apa punya kuasa yang dari Tuhan. Bukan, ya, tetapi kita harus melihat kemuliaan Tuhan, ya. Tuhan yang dimuliakan di atas itu semua. Dan yang keempat, ya, buah dari peristiwa ini adalah mendatangkan promosi yang dari Tuhan. Ya. Bukan hanya memuliakan Tuhannya Sadrah, Mesa dan Abednego, tetapi raja akhirnya juga ternyata mempercayakan, ya, lebih kepada mereka dengan apa? Kekuasaan atas wilayah di negerinya. Ya, awalnya tindakan dan keputusan Sadrah, Mesa dan Abednego itu sangat berisiko, ya. Sangat berisiko bukan hanya bagi nyawa mereka, tapi juga bagi jabatan mereka. Kalaupun mereka selamat waktu itu, misal mereka keluar dari itu, ya, tapi terus selamat akibat melanggar gitu, ya. Itu bisa saja jabatannya hilang, ya, karena dianggap sudah melanggar perintah raja. Tetapi inilah buah kesetiaan, sekali lagi. Buah kesetiaan yang dilakukan oleh Sadrah, Mesa dan Abednego ternyata itu bisa mendatangkan promosi. Jadi saudara, ya, ketika kita berani menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, dengan penuh apa? Ketulusan. Sekali lagi, setia tapi tulus, ya. Tanpa ada motif-motif yang tidak kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup promosikan kehidupan kita. Amin. Dan sebagai langkah praktis ada tiga hal ini, ya saudara, ya, untuk kita bisa setia kepada Tuhan, maka apa? Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah pribadi yang setia. Dan apa? Berani berharap kepada Tuhan karena dia itu berkuasa dan dia mengasihi kita. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Nah saudara, apa yang saya alami bahwa ketika saya memilih untuk setia kepada Tuhan, ya, di dalam arti apa, melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan tekun dan setia, ya, dengan berbagai tantangan yang dihadapi hingga, ya, kalau saya hitung-hitung dari awal dulu sebelum masuk ke gereja sampai dengan saat ini, itu hampir 30 tahun saya, hampir 30 tahun ini, ya, maka luar biasa, ya, rumah tangga kami pun saat ini akan masuk di tahun yang ke-26, ya. Kami menyaksikan bahwa, ya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Ada banyak perkara ajaib yang kami alami bersama Tuhan, dan kami berusaha untuk dan berharap agar semua yang Tuhan limpahkan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, saya mengundang para pemain musik, saudara. Saudara, karena itu, ya, sebagai akhir daripada apa yang saya sampaikan, sebagaimana tema khotbah kita kali ini, ya, pilihlah untuk setia karena Tuhan yang kita percaya adalah pribadi yang setia. Saudara. Ya, kesetiaan butuh diuji. Demikian pula, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan diperhadapkan dengan berbagai ujian. Ya, karena itu apa? Milikilah prinsip, ya, milikilah prinsip untuk apa? Tetap setia kepada Tuhan di atas yang lain, tetap setia menantikan pertolongan Tuhan, dan tetap setia, ya, sekalipun, kalaupun gitu, ya, Tuhan tidak menyatakan pertolongannya atas kita, ya, dan Tuhan akan membuktikan, ya, kesetiaannya atas kita dengan apa? Penyertaan Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan nyatakan, ya, kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, bahkan juga promosi yang datang dari Tuhan, ya, sehingga Tuhan yang akan membawa kita, ya, naik, ya, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus. Ku datang, ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang, ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku
Mari kita belajar dari pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan dengan ujian kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan ternyata kita melihat bahwa kesetiaan yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pun membuktikan kesetiaan Tuhan. Bahkan ketika sepertinya seakan-akan Tuhan tidak menolong, karena mereka ternyata juga harus tetap masuk dalam hukuman, ketika mereka tetap harus menghadapi konsekuensi pelanggaran mereka sehingga mereka harus masuk dapur api, mereka tetap menerima hukuman itu. Manusia mungkin melihat Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak menolong mereka. Matilah mereka. Pasti mereka mati. Manusia mungkin melihat seperti itu. Tetapi dari kisah ini kita melihat, ternyata Tuhan sanggup melakukan keajaiban, saudara. Sehingga di luar kemampuan berpikir manusia, keajaiban Tuhan yang bisa membuat mereka lolos dari semuanya itu. Dan itulah buah kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Penyertaannya, keajaibannya. Bahkan Tuhan juga sanggup mempromosikan kehidupan kita lebih lagi. Sehingga membuat kita naik, bukan turun. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, pilihlah untuk setia. Mari pilihlah untuk setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada pasangan kita. Kesetiaan kita terhadap pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang Tuhan percayakan atas kita. Maka kita bisa melakukan kesetiaan itu kepada semuanya itu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, untuk firman-Mu yang sudah dengan jelas melalui peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami memilih untuk setia, maka Tuhan sebagai pribadi yang setia, Tuhan pun yang akan menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Bahwa ada buah-buah yang bisa kami lihat, nikmati ketika Tuhan mau menyatakan kesetiaan-Mu atas kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu. Ketika hari-hari ini kami diperhadapkan dengan banyak ujian yang menguji kesetiaan kami kepada Tuhan. Mungkin ujian dari otoritas kami. Mungkin ujian dari orang-orang di sekitar kami, orang banyak. Mungkin ujian dari orang-orang yang tidak menyukai kami, orang yang membenci kami, musuh-musuh kami. Bahkan ujian dari diri kami sendiri. Maka Tuhan, beri kami keberanian untuk tetap memilih setia kepada Tuhan. Dalam segala tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan hari-hari ini, berikan kemampuan kepada umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, untuk tetap memilih setia kepada Tuhan. Supaya kami menikmati berkat-berkat di balik itu semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap perkumpulan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, saya silakan duduk sebentar. Saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya, ya, saya ingin kita menyaksikan terlebih dahulu, ya, tayangan video kesaksian berikut ini, ya. Silakan. Yang membuat saya tertarik dengan Sari adalah dia orangnya supel. Dia mudah bergaul. Dengan lebih mengenal dia, ternyata saya, oh ternyata ini dia pas untukku. Karena salah satu di TMC itu dia mesti gini, kamu mau bawa keceriaan dalam rumah tangga. Ya kan? Betul. Waktu pacaran itu dia kan ikut di mes kantor. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata di mes kantor tuh udah jam malam. Ada jam malam jam 9 harus pulang. Kami pulang pelayanan, kami makan.
dan akibat dari kami makan bersama itu, makan bersama teman-teman itu, dia tidur di stasiun karena dia nggak dibukain pintu sama teman kantornya. Buat saya itu, ya ternyata dia sangat mencintaiku sampai dia mau tidur di stasiun, dan dia beberapa kali lakukan itu, dan buat saya itu berkesan banget. Dan saya baru tahu setelah saya menikah, ternyata dia tidur di stasiun hanya untuk bertemu dengan saya. Ya, saya suka dengan Sari. Dia seorang guru yang baik, seorang ibu yang baik, dan juga mau pelayanan. Tapi satu hal, dia lupa akan kehadiran saya. Saya memiliki ketakutan terbesar adalah mereka komplain saya terlalu sibuk memperhatikan orang lain, saya terlalu sibuk dengan pelayanan sampai mereka merasa terabaikan, dan saya berusaha keras banget untuk mereka tidak komplain dengan itu, dan saya cukup berhasil sebagai ibu, saya rasa. Tetapi satu hal, saya lupa bahwa saya bukan hanya seorang ibu, tapi saya juga seorang istri. Dan melalui TMC ini, saya diingatkan bahwa saya punya seorang suami yang harus saya dengarkan. Ya mungkin di rumah kita bertemu setiap hari, tapi ada poin-poin tertentu yang saya ingin saat itu mendengarkan apa yang saya mau. Ya saya bersyukur dengan adanya kegiatan ini, di setiap sesi yang ada dia bisa berubah, dia bisa lebih mendengarkan saya, dan jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ada satu bab mendengarkan saya diberkati sekali, bahwa seorang suami harus didengarkan juga. Dan saya teringat bahwa saya terlalu fokus dengan bagaimana saya mendidik anak saya, tapi saya lupa untuk menyenangkan dia. Saya lupa untuk punya waktu mendengarkan dia. Terima kasih sudah mendengarkanku. Karena pertemuan di TMC ini, dia berinisiatif untuk, ayo kita punya waktu untuk berdua. Itu buat saya sesuatu hal, dia benar-benar menginginkan saya dalam hubungan ini. Saya merasa lebih dicintai ketika dia, okay, please stop, ayo punya waktu buat saya. Buat saya, inisiatif yang dia lakukan itu membuat saya merasa diinginkan dalam hubungan ini. Saya merasa, Kami pribadi benar-benar mengajak pasangan-pasangan yang ada untuk ikut terlibat di acara ini. Kita perlu diperlengkapi untuk memperlengkapi, kita perlu diingatkan. Saya merasa saya sebagai ibu sudah berusaha terbaik, tapi ternyata saya lupakan satu hal. Dan saya harap berkat yang sama, yaitu berkat saya jatuh cinta lagi dengan suami saya, boleh terjadi di kehidupan Bapak Ibu semua. Dan saya benar-benar mengajak ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih TMC, ya, tadi ya, The Marriage Course, kursus singkat, ya, untuk pasangan-pasangan, ya, pasangan suami istri, ada yang Mary, bahasa Jawanya Mary apa, itu, iri gitu ya, terhadap keintiman mereka akibat TMC ini, ikut. Bukan berarti kita mungkin merasa sementara ini mungkin baik-baik saja kok, gak ada masalah, enggak ya. Tapi acara ini akan setidaknya akan mengevaluasi kita, ya. Syukur kalau ternyata itu hasilnya kita baik semua. Tapi dalam materi-materi yang disampaikan itu, siapa tahu ternyata itu menjadi evaluasi kita, bahwa ternyata, oh ternyata selama ini seperti apa yang disaksikan oleh pasangan tadi di dalam video ini. Sudah, jadi silakan bagi pasangan, entah itu pasangan muda atau pasangan yang sudah lanjut ya umur, enggak apa-apa ya, ikut saja, karena akan dimulai nanti kembali periode yang kedua itu tanggal 4, nanti akan berjalan setiap hari Kamis. Kalau yang tadinya setiap hari Selasa, ini akan setiap hari Kamis ya, mulai tanggal 4 April ya, di tempat ini, di ruangan ini, setiap pukul 6
ya, hanya sebentar kok, 1,5 jam selesai ya. Ya, jadi silakan ya daftar ke Ibu Putri ya, bisa WA atau ketemu orangnya di belakang ada gitu ya. Nah, kaitannya juga beberapa hal hari, kaitannya dengan tadi ya, karena TMC ini digeser ke hari Kamis, maka untuk doa malam ya, untuk doa malam selama bulan April dan Mei itu akan digeser ke hari Selasa ya. Doa malam selama April dan Mei digeser ke hari Selasa jam 19 tetap di tempat ini. Kemudian dua hal dalam minggu ini saya ingatkan, sekalipun di warta ada, di pengumuman video ada ibadah Jumat Agung hari ini ya, tanggal 29 hari Jumat, ada dua kali ibadah jam 8 dan 10 ya, silahkan. Terus hari Minggunya kita rayakan Paskah sama-sama, amin ya, seperti biasa di jam 8, 10 dan juga di Image ya. Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami umat-Mu Tuhan untuk setia kepada-Mu Tuhan. Bapak saudara, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai akan setiap kehidupan kita semua di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan atas kita. Dan berbahagialah orang yang tidak berjalan, berbahagialah orang benar yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diberkatilah setiap bapak saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.